giving you my life and all. You died for me, you sacrificed. I won't forget you, Lord. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know a lot. Come and be my own. I want to love you more, giving you my life and all. You died for sacrifice. I won't forget you, Lord. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, I grow up knowing you. I love you, Jesus, I grow up knowing you. I love you, Jesus, I grow up serving you. I love you, Jesus, my life is saved by you. I'll never forget, I grow up knowing you. I'll never forget, I grow up knowing you. I'll never forget, I grow up knowing you. Selamat malam, kids. Apa kabarnya hari ini? Nah, sebelum kita beristirahat, yuk kita renungkan firman Tuhan dulu. Selamat malam, kesayangan Tuhan Yesus. Sebelum kita tidur, ayo kita renungan dulu. Renungan malam ini berjudul Terus Berlatih. Dalam 1 Korintus 9 ayat 26-27. Jadi, aku berlari bukan tanpa tujuan, dan aku tidak meninju sembarangan seperti memukul angin. Namun, aku melatih tubuhku dan menguasainya, supaya jangan sampai setelah berkhotbah kepada yang lain, aku sendiri dianggap tidak layak menerima hadiah. Kesayangan Tuhan Yesus, fungsi berlatih adalah untuk menjadikan seseorang semakin ahli di bidangnya, seperti seorang atlet renang. Untuk bisa menjadi perenang profesional, dibutuhkan latihan setiap saat. Ketika gagal mendapat juara saat perlombaan, mereka justru makin giat berlatih hingga menjadi seorang juara. Kesayangan Tuhan Yesus, jangan pernah berhenti untuk berlatih. Meskipun kemarin kamu belum sempat menjadi juara atau belum bisa meraih impianmu, tidak perlu khawatir apakah kamu bisa atau tidak. Tetapi teruslah berlatih dan terus berdoa. Percaya kepada Tuhan Yesus yang pasti memberikanmu kemenangan. Kesayangan Tuhan Yesus, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, ajarku untuk terus berlatih agar semua impianku tercapai. Dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Haleluya. Amin.